Assalamualaikum. Welcome back to Joe Hazwan Property Channel. So hari ni Joe nak bawa anda eksklusif house tour sebuah banglo di belakang Joe ini, terletak di Putrajaya Persis 10. So untuk permulaan, banglo ini sangat-sangat nice guys, sebab dia bertemakan konsep Balinese. Alright, tanpa membuang masa, jomlah kita masuk dalam. Let's go. Okay guys, so ini adalah entrance untuk banglo yang cantik ini. Okay, kalau anda lihat permulaannya, ini adalah porch area. Alright, di mana kawasan parking ini sangat luas guys. Okay, kalau tengok, sini boleh muatkan dua, yang sini pun boleh muatkan tiga buah kereta. Alright, total dia berapa guys? 5 ke 6 kereta. Alright, parking no issue. Jom. Okey, banglo yang segam indah ini, build up dia merupakan 7,877 square feet dan land size dia melebihi 10,000 guys. Betapa luasnya banglo ini. Alright, untuk permulaannya, okey, di bahagian sini anda boleh lihat. Alright, so ini adalah side kiri tanah bagi banglo ini. Okey, ruangan ini, okey, ini adalah ruangan menunggu untuk driver-driver anda. Alright, tempat santai untuk mereka. Di bahagian depan, cantik ni guys. Alright, tada. So ini adalah tanah di bahagian depan, di mana kat sini ada kawasan menunggu, okey, gazebo, tempat lepak. Alright, dan di bahagian depan ini anda boleh lihat, cantiknya. Alright, rumah ni terletak di atas bukit. So ini antara rumah yang berada betul-betul center di bahagian tengah ini. Alright, memang superb. Alright, di bahagian sana, okey, ada tanah juga. Alright, sampai di hujung sana. Alright, memang nice. Okey, tengok dulu view guys. Okey. Allah, masya-Allah. Memang cantik. Okey, tempat dia saja, location dia saja dah pun strategik. Okey, mesti korang excited kan nak tengok rumah ni. Jom kita tengok di dalam pula. Assalamualaikum. Okey guys, kita dah pun berada di dalam rumah. Tada. Okey, anda boleh lihat konsep Balinese dia tersegam indah. Okey, anda boleh lihatkan rumah ini kebanyakan dalam dia semuanya bermain dengan kayu. Alright, color coklat. Okey. Wow. So guys, first sekali ruangan yang kita masuk ini, ini adalah ruangan menunggu untuk tetamu anda, tempat untuk bersantai, di mana ruangan ini cukup besar. Okey, dihiasi dengan kayu. Alright, memang nice. Wow. Okey, besar, dan bila anda menunggu, okey, bersantai dengan tetamu anda, anda boleh duduk di bahagian sini. Okey, di sini pun kita ada TV. Right, yang Joe paling suka actually ruangan ini guys. Okey, ruangan tempat apa ni? Ini seolah-olah macam kita apa ni, bawa kopi. Okey, you guys boleh duduk sini. Okey, sambil tenang-tenang dan minum. Okey, boleh lihat depan ini ada kolam guys. Okey, anda boleh lihat. Okey, ini adalah kolam air. Alright, kolam ikan. Memang nice. Eh, ruangan ni saja, ini adalah ruangan favorite Joe. Alright, so what do you think? Right, memang nice. Ceiling pun tinggi dengan konsep dia. Alright, jom kita masuk ke ruangan utama. Okay guys, kita dah pun berada di living area. Okey, untuk ruangan utama ini, anda boleh lihat kawasan dia sangat luas dan mempunyai ceiling yang sangat tinggi. Okey, yang ini adalah kawasan dining. Okey, tempat anda makan bersama family anda.
Okey, dan ini adalah living area dia. Okey, living area dia cukup nice. Okey, dan yang ini adalah facing di bahagian hadapan tadi. So ruangan ni, okey, pintu ni kita boleh buka. Angin boleh masuk daripada luar. Memang nice. Fuh. Memang tenang betul. Alright. Kita rasa dia punya vibe Baliness dia. Seolah-olah macam anda berada di Indonesia. Okay. Dia berada di Rizal. Alright. So, ini adalah ruangan apa guys? Tada. So, ini adalah kawasan dry kitchen. Di mana kawasan ini tempat anda untuk prepare anda punya sajian makanan. Alright. Kat sini pun ada meja. Up to you. Kalau you guys okay dengan meja kat sini, you guys boleh letak hiaskan dengan pokok bunga dan sebagainya. Alright. Seterusnya. Tada. So ini adalah kawasan memasak, wet kitchen. Kawasan ini juga kita boleh access ke bahagian luar. Okey. Ini bahagian luar dia, nanti kita pergi. Okey. Dan sini ada fridge, okey, ada oven. Dan sini ada satu common bathroom. Okey, anda boleh lihat dalam dia. Alright. Dan ini ada satu bilik kecil. Alright. Bilik ini sesuai untuk bilik maid anda. Okey. Tada. Wow. Nice lah. Dia suka dia punya tiles dia. Okey, ini imported punya tiles. Okey. Sekarang ni kita nak tengok okey, bilik di bahagian sini. Ni bilik apa guys? Jom kita tengok. Assalamualaikum. Tada. Fuh, bilik dia sangat besar. So ini adalah bilik tetamu. Okey, guest room. Right. So ini bilik ini apa yang special ni ialah di bahagian depan ini. Okey, sebelum tu, jom nak tunjuk anda. Okey, dia punya bilik pakaian dia. Okey, built-in wardrobe dia. Okey, semuanya dah ada. Okey, yang ni ada sliding, yang ni pun boleh buka. Alright. Dan ini dia punya bathroom. Oh, besar guys. Tiles sampai atas. Dan ni bilik air dia, tempat mandi, shower dia. Memang luas. Okey. Dia suka konsep macam ni. Right, simple dan luas. Okey. Seterusnya, dia nak tunjuk anda apa yang special ni bilik ni. Ini guys. Okey. So bilik ini actually dia boleh tembus ke bahagian depan. Ah. Nampak ni. Ah, kawasan. Okey, anda boleh lihat kat sini dia ada dia punya garden dia tersendiri. Alright, memang cantik. Okey, kawasan hijau sahaja. Ah, jadi bilik ni bila kita berada di dalam bilik ni, okey, you as guest ataupun tetamu, you boleh buka sliding ni. Okey, bila Joe buka ni, Joe berdiri sini pun Joe ada bau. Bau-bau pokok ni, bau-bau segar. Memang superb, okey. Fuh, lagi-lagi lepas hujan. Memang nice. Okey. Jom, next. Okey, kita dah pun house tour di bahagian bawah, bahagian main ni. Sekarang ni Joe nak tunjuk anda dekat satu. Let's go. Alright guys, untuk permulaan, okey, anda boleh lihat tangga ini, semua ini adalah kayu, okey, bertemakan dengan dia punya konsep Baliness, termasuk dengan dia punya flooring. So dekat sini pun ada tingkap yang kecil untuk ventilation dan terbuka. Okey. Selamat datang ke bahagian tingkat satu. Alright. So untuk floor ini kita mempunyai beberapa bilik. Okey, total ada 3 bilik dan di sana kita ada ruang tamu. Okey, nak tengok yang mana dulu? Jomlah kita tengok ini dulu. Alright. So bila you guys masuk jalan di bahagian ini, anda boleh lihat dia punya design dia semuanya bertemakan Baliness. Alright, yang Joe suka dia ni. View yang you guys dapat. Alright, memang nice. Cantik je kan naik atas ni kan. Dan di bahagian atas ni juga kita boleh lihat di bahagian bawah. Okey, living area kita tadi.
Right, kalau ada tetamu apa semua, so you guys boleh dengarlah dia orang gelak ketawa di bahagian bawah ini. Alright, memang nice. Okay guys, jom. Tada. Okay, sekarang kita dah pun berada di bahagian ini. Ini merupakan bahagian family area, di mana ini ada kawasan tempat menonton TV. Alright, dan ini ada sofa. Okay, so ini macam mana nak buka ni guys? Okay, kalau anda tengok pintu ni, okay, yang ni dia ada balcony di bahagian depan ini. Okay, balcony ni boleh nampak, okay, main road untuk kawasan ini. Ah, memang nice. Okay. Fuh. Okay. Right, so anda boleh tengok ceiling dia pun tinggi. Okay. Superb. Right, next. Wah, bestnya jalan kat sini. Okay, di bahagian ini kita ada 3 bilik. So first kita nak tengok bilik yang ni. Okay, bilik ni pun dah ada. Okay, almari kat sini. Okay. Uff, besar ni guys bilik ni. Alright, so bilik ni, okay, anda boleh lihat ini adalah bilik nombor 1 untuk floor ni. So bilik ni pun luas juga. Ini adalah king size. Dan yang best ni untuk bilik ni, tengok guys spacing dia apa. Tada. So boleh nampak jalan hadapan. Okay, tempat anda parking kereta tadi. So kat sini bila anda duduk je kat sini, berdiri, anda boleh lihat, okay, kereta-kereta anda di bahagian depan ni. Okay, nice tak? Ha. Okay, so ini adalah bathroom untuk bilik ini. Anda boleh lihat bathroom dia pun simple, okay, bertemakan Balinese. Okay, tempat dia pun besar juga. Ini kawasan mandi. Okay, ini tempat anda basuh muka dan sebagainya. Alright, jom. Wih, tengok ni guys. Kat muasan ni tempat apa ni? Ini tempat santai. Okey, anda boleh baca buku, okey, baca Quran dekat sini dengan tenangnya, okey. So sukalah kursi ni. Okey, kursi rotan. Alright, seterusnya. Tada. Okey, kita dah pun berada di bilik nombor 2 untuk floor ni. Anda boleh lihat sendiri, bilik ini pun cukup luas, besar. Yang ni macam lebih daripada king size. Kalau tengok besar tau bilik ni. Alright, dan ini dia punya tingkap. Alright, nampaklah banglo sebelah. Ha, ni memang kawasan banglo saja semuanya. Alright, dan yang specialnya ni, semua ada guys. Besar ni, almari ni eh. Nak letak apa pun boleh. Alright, jom. Okay, yang ini dia punya common bathroom. Okay, sama juga konsep dia. Memang cantik, tiles sampai atas. Okay, Joe memang suka highlight lah pasal tiles ni kan. Sebab apa? Kalau tiles sampai atas ni, bilik air dia nampak lebih cun. Okay. Ha, bilik nombor 3 guys. So bilik nombor 3 ni, okay, bilik dia pun luas. Okay, taklah seluas bilik nombor 2 dan nombor 1. Tapi yang special ni untuk bilik ni, ini dia punya view. Alright, anda boleh lihat view dia memang superb. Boleh nampak ruang santai tadi di bahagian bawah. Okay, kalau pagi, owner ni sendiri cakap kawasan ni sejuk. So tingkap ni semua, okay, buka je lah eh. Memang nice. Okay, jom. Okay, kita dah pun buat, okay, dah tengok dah kawasan tingkat 1 ini. Seterusnya kawasan tingkat 2. Let's go. Wow. Guys, anda boleh lihat. Okey, bila anda naik di bahagian tangga ini, anda boleh lihat kat sini dia ada window sampai di atas. So kawasan ni dia lebih cerah berbanding bahagian bawah. Okey, tak perlu pasang lampu. Alright. Dan di bahagian tangga ni juga kita ada lampu, okey, di side dinding ini. Tada. Oh. Okey. So kita dah pun berada di mana ni? Ini adalah kawasan library. Okey, kawasan ini
paling atas sekali untuk bungalow ini. Anda boleh lihat, okey, ruangan dia cukup luas. Okey, yang ini more kepada tempat study, perbincangan, library. Okey, tempat anda nak gather anak-anak anda. So, tempat ni superb. Okey, jom kita tengok. Ha. Rak buku pun dah disediakan. Okey, jadi anak-anak anda tak boleh bagi alasan. Diorang kena belajar dekat sini. Okey. Dan parent, kita sebagai parent boleh pantau mereka di sini. Alright. So ini adalah meja, okey, tempat untuk belajar. Kat sini pun ada table, sini pun ada rak. Memang nice. Okey. Dan di bahagian library ni juga, okey, kita ada kursi rotan ni guys. Okey, ni macam resort tau. Kursi ni, oh, memang selesa. Okey. Alright. So, kita dah pun tengok untuk wings yang pertama. Okey, bungalow ni special sikit, dia ada dua wings, kiri dan kanan. So, ini adalah wings kiri. Seterusnya, Joe nak bawa anda untuk lihat wings bahagian kanan. Check it out. Okay guys, kita dah pun view di wings yang pertama tadi. Sekarang kita berada di ruangan ini. So, Joe nak tunjuk anda apa yang special ni untuk ruangan ini. Tada! Okay guys, di bahagian ini, ini adalah laluan untuk ke arah sana. Di bahagian sana, kita boleh duduk petang bersama family anda. Okay, makan cookies kat situ, minum kopi. So, ruangan ni more kepada ruangan santai. That's why you guys boleh tengok, ini ada kolam dekat sini. So, more kepada natural. Alright, memang nice. Okay, seterusnya. Jom. Assalamualaikum. Okay guys, kita dah pun berada di ruangan ini. So, ini merupakan kawasan living area di mana? Alright, kawasan ini, okay, you guys boleh access ke bahagian laman hadapan. Jom. Kita tengok sendiri, okey. Tada! Ha. Okey, ini adalah kawasan hadapan, okey, tanah di bahagian depan. So you guys boleh tengok kawasan ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Pokok, alright. So ini adalah ruangan santai sebentar tadi yang Joe tunjuk dekat anda. So ini adalah tempat favorite Joe, okey. Tempat ini memang healing. Tak perlu dah pergi bercuti di jauh-jauh. Di sini saja sudah mencukupi. Alright. So, ini adalah ruangan dia. Okay. So, di bahagian sini pun kita ada kerusi. Dan di sana, kita ada tanah lagi. Alright. Memang luas banglo ni, guys. Okay. Ini adalah kawasan living area. Okay. Kawasan ni pun cukup luas. Cukup cantik. Okay. Tengok perabot-perabot ni. Ni semua rotan, kayu. Wah, memang favorite Joe. Right? So, kawasan ini, ini adalah kawasan dining area di mana ini adalah untuk small group lah. Okay, you guys boleh makan, relax, chill dekat di bahagian sini. Okay, seterusnya, di bahagian belakang. Okay, ada apa guys? Okay. So, ini adalah kawasan kitchen area. Luas sangat. Okay. Kawasan ni luas. Okay, tempat untuk anda masak dan sebagainya. Okay, ini kawasan favourite untuk emak-emak, ibu-ibu. Right. So, di bahagian belakang ini, di kawasan ini kita ada kawasan yard. Okay, kat sini kita boleh lihatlah. Di mana ini kawasan tempat cuci pakaian. Okay, sidai pakaian. Inilah ruangan dia. So, kat sini pun kita ada tanah lagi. Right. Ui, cantiknya pokok ni. Okay. Right. So, di bahagian ini kita ada bilik store, tempat untuk simpan-simpan makanan. Tapi Joe tak buka lah. Right? Jom. Okey, untuk bahagian ini kita ada satu bilik.
Tada! So bilik ini adalah bilik guest, okey, ataupun bilik untuk orang tua anda, okey. Bilik ni sesuai kerana apa? Dia luas dan ada ruangan di sini untuk ruangan solat. Okey, memang nice. Okey, di sini pun kita ada satu common bathroom. Alright, anda boleh lihat. Ah, cantik, simple. Okey, dan di bahagian depan ini, oh, tiles sampai tiles, guys. Memang nice. Okey. Alright, kita dah pun tour di bahagian ground floor ini. Macam mana? Apa pandangan anda? Kalau ada sebarang pandangan, boleh komen. Alright. Seterusnya, jom excited nak tunjuk anda di bahagian atas pula. Jom. Okey, kita sedang menaiki tangga. Okey, anda boleh lihat design tangga dia penuh dengan ukiran kayu. Tada! Ni guys. Fuh, ruangan dia ni cukup luas. Ini merupakan kawasan family area di mana di bahagian sini kita boleh access ke bahagian depan ini. Alright. So, ni ada satu pintu. Okey, pintu ini boleh menampakkan bahagian di luar, guys. Okey. So, kat sini kita ada kawasan lapang. Oh, cantik betul view dia. Alright. Superb. Okey. Dan ini pula, ini adalah bilik master. Tada! Right, bilik master dia ni guys, luas. Okey, dan apa yang paling Joe suka? Ceiling dia tinggi. Right, bilik ni rasa sejuk sahaja. Anda boleh lihatlah. Okey, kawasan dia mencukupi dan ini adalah view bahagian hadapan. Siap ada balcony lagi. Alright. Memang nice. Okey. Okey, yang ni adalah bahagian bilik master, okey, bahagian toilet dia. Okey, kat sinilah ruangan dia. Okey. Jom. Next. Okey, sekarang untuk unit ni kita ada bilik 1 dan bilik 2. Nak pilih yang mana? Jom bilik ni lah. Alright. So ini adalah bilik untuk anak-anak. Okey, bilik anak-anak pun dah luas macam ni. Okey, ada sofa, ada built-in cabinet macam ni. Memang superb. Okey, untuk anak-anak anda cukup selesa. Okey, seterusnya bilik nombor 2 ini pun luas juga. Oh, besar sangat. Okey, yang ni king bed dan juga kita untuk ruangan ini, facing dia adalah bahagian belakang. Alright, nice ya. Yeah? Okay, anda boleh lihat juga dia punya bathroom. Terbaik. Joe memang suka vibe-vibe rumah ni. Ala-ala kita pergi bercuti. Okay, seterusnya kita naik ke bahagian tangga untuk access ke bahagian atas. Okey, sekarang kita dah pun berada di tingkat paling atas. Tingkat ini anda boleh lihat aksesori sukan banyak dekat sini. So maknanya apa? Ini adalah ruangan gym. Okey, ruangan outdoor di mana anda boleh simpan barang anda, eh. Cukup melengkapi, okey. Kira mana yang aktif bersukan, okey. Semua ini anda boleh letak di bahagian sini. Alright, memang nice. Apa yang paling nice dekat ruangan atas ni? Tengok tu. Ha! Kita boleh nampak bahagian luar sana. Okey, that's why kawasan ni dia cerah lah. Okey, window dia besar. Kita boleh masuk je ikut tangga ni. Kita tengok ni. Oh, ini view yang mahal. Right? Jom. Okey, ini kita ada satu lagi bilik. So, bilik ini anda boleh lihatlah. Ini di mana owner letak barang-barang peribadi dia. Alright, barang-barang kenang-kenangan. Right, that's why bilik ni tak ada katil tapi dia banyak barang. Okay, dan kita ada satu common bathroom dekat sini. Okay, mesti dalam video ni ada yang tertanya-tanya, rumah ni ada dua tangga ke? Jawapan dia yes. Okay, tadi kita dah pun naik di bahagian tangga sini. So, ini adalah
ruangan sambungan dia. Tada! Ha, magic tak? Ha. So, rumah ni dia cukup luas. Jadi ini adalah kawasan bersambungan dia. Alright. Okey. Tengok sini. Okey, ini adalah kawasan mana? Library tadi, guys. Okey, memang cukup nice. Alright. So kita dah pun buat house tour untuk banglo ini, banglo yang special ini. Okey, location dia sangat strategi, terletak di Persis 10. Alright, di mana ini adalah kawasan VVIP diplomatik. Jadi sekiranya ada di antara kalian yang berminat untuk view sendiri unit ini, okey, boleh contact kami. Kami akan bawa anda private tour untuk view rumah ini. Alright, itu saja daripada Joe. Thank you so much, guys. Jangan lupa please support, please subscribe our property channel. Alright, insyaAllah tekanlah loceng tu. Bila kami memuat naik video-video baru, anda juga akan update. Alright, itu saja daripada Joe. Thank you again. Assalamualaikum. Bye-bye.